Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Malam puncak SCTV 30 usai sudah. Ya, pergelaran itu akhirnya menyajikan suatu yang sangat mencengangkan bagi para penonton semua, apalagi fan Lesti dan Bilar yang sudah menunggu acara tersebut dari beberapa hari yang lalu. Suksesnya pergelaran itu juga tak luput dari sepasang sejoli yang viral ini, yakni Lesti dan Bilar. Ya, mereka mampu menghibur dengan romantisme hubungan mereka berdua, mulai di backstage hingga saat pentas. Ya, luar biasa. Para fan Lesti dan Bilar dibuat dibuat baper karena ulah mereka yang gemoy. Ya, apalagi saat Bilar meminang Lesti dengan bismillah. Tentu saja hal itu kembali diusik dan menjadi pertanyaan dan tanda tanya besar di hati kita semua. Namun kenyataannya, Bilar sendiri sudah mantap untuk melakukan proses lamaran pada Lesti. Ya, lagu persembahan Kupinang Kau dengan bismillah itu memberikan isyarat penuh arti. Apalagi pas ditanya oleh host kocak The Sultan Andre Taulani dan Raffi Ahmad, Bilar-Bilar asmara itu keseriusan Bilar udah nampak nyata. Tentunya usai sudah pergelaran SCTV yang ke-30 tersebut, mereka sudah bersiap-siap untuk semakin serius melakukan proses pacaran, proses lamaran tentunya guys. Lu kira-kira bagaimana menurut kalian terkait mereka yang sudah siap dalam segala hal, namun terkadang Lesti masih meragu untuk menikah? Benarkah hal itu? Dan bagaimana menurut kalian, para fan Leslar? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.